Gak cuma di gadget atau di otomotif, tapi di skena sepatu lari pun, pabrikan Cina gak pernah main-main dalam membuat produk yang teknologinya tinggi, tapi harganya terjangkau. Halo Runners, balik lagi bersama gue Abis Gemilang di channel Headshoes Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita ceritain soal sepatunya, kalian harus tahu dulu kalau gue ini adalah pelari yang awam, yang jauh dari kelas intermediate ataupun elite. Jadi perspektif yang bisa kalian dapetin dari cerita gue adalah gimana rasanya sepatu lari dipakai sama pelari yang pemula. Dan ini dia, Leaning Shadow Essential. Sepatu lari yang secara tampilan menarik banget dan secara teknologi tergolong tinggi. Asiknya, sepatu ini tuh dijual dengan harga yang tergolong masuk akal lah dengan teknologinya dan tampilannya. Leaning Shadow Essential ini dijual dengan harga 1,899 juta. Dan kalau kalian mau beli sepatu ini, bisa langsung ke Starting Line X NCR Sport yang tokonya baru buka di Gading Serpong, Tangerang. Atau kalian bisa beli via marketplace di toko Starting Line. Untuk Leaning ini memang sepatu larinya agak gampang-gampang susah lah nyarinya. Tapi rekomendasi kami adalah kalian bisa main ke tokonya Starting Line X NCR Sport. Di situ mereka jual Leaning dengan harga yang menarik dan dipastikan asli. Dari tadi kami bilang kalau sepatu ini menarik banget. Tapi kami kasih tahu kenapa alasan kami menilai sepatu ini demikian. Pertama kita bahas desainnya dulu. Leaning Shadow Essential ini hadir dengan body model sepatunya yang secara umum ini menarik banget. Gambut, gede, tinggi, sekilas agak kayak sepatu basket gitu ya. Dan yang paling menarik perhatian adalah nih. Bagian midsole-nya bolong teman-teman. Dan hal lain yang menarik dari sepatu ini adalah banyak perintilan-perintilan hal kecil yang terlihat sangat detail dan sangat difokuskan ketika menggarapnya, sehingga itu membuatnya jadi tampil premium. Attention to detail di sepatu ini memang sukses bikin gue tertarik. Dari mulai emboss tulisan Cinanya yang rame banget di outsole, terus ada aksen karet di poolnya, sampai yang keren adalah model eyelet tali sepatunya yang simple dan beraksen jahitan gini. Iya, sepatu ini tuh pakai model upper yang memeluk kaki kita. Makanya thangnya jadi satu kesatuan. Ya, kayak sepatu dengan upper knit kebanyakan sih. Dan ini tuh bahannya empuk banget dan nyaman banget. Fleksibel, sampai enak banget memeluk kaki. Dan juga punya breathability yang sangat baik. Keluar masukin kaki gampang di sepatu ini. Dan model collarnya juga lembut. Bahkan gue kira awalnya sepatu ini tuh gampang copot. Tapi karena model heel counternya terasa rigid dan dikasih bantalan gitu, ternyata sangat baik performanya walau dipakai bermanuver. Highlight dari sepatu ini tentu pada bagian midsole-nya, yang Leaning sebut dengan Boom Teknologi Midsole. Midsole-nya ini sebenarnya ada plat plastiknya nih teman-teman di tengah-tengah sini. Ada dua plat plastik yang dipasangkan Leaning di sepatu ini dan materialnya dari T-Bex, yang udah terkenal banget di banyak sepatu lari di dunia. Dan sepatu ini punya karakter yang daya pantulnya baik nih, enak untuk speedworks. Tapi nanti gimana performanya kita akan ceritain setelah ini. Secara umum, sepatu ini hadir dengan tampilan yang keren, teman-teman. Belum lagi bagian heel-nya ini kelihatan padat banget, kayak sepatu-sepatu elite gitu ya. Dan memang Shadow series ini adalah sepatu yang difokuskan Leaning untuk kelas yang lebih intermediate. Tapi hadirnya nama Essential di sepatu ini membuatnya jadi agak lebih meraket lah entry level-nya. Dan secara umum, secara tampilan, sepatu ini keren, teman-teman. Tampangnya udah oke, gimana dengan rasanya atau performanya? Ya, pertama kali pakai sepatu ini dan sampai sekarang udah latihan sejauh 50 km lah kurang lebih ya dengan sepatu ini. Dan berbagai jenis latihan, easy run udah, interval udah, tempo udah. Dan secara umum ini sepatu yang enak banget buat kita speedworks, buat main agak ugal-ugalan, agak cepat gitu. Sepatu ini hadir dengan first impression yang sangat baik, nyaman banget, enak ketika dipakai, fittingnya gampang, dan bagi saya yang kakinya lebar,
ternyata enak pakai sepatu ini. Jadi bisa main di through size nih kalau kalian beli sepatu ini. Tapi secara umum, satu hal yang bagi saya agak ganjel adalah dari bobotnya. Dan agak bikin ganjel kalau kita mau latihan speed work. Sensasi pakai sepatu ini tuh agak mirip kayak pakai Miles Enermax Dynaplate. Di mana kehadiran plat plastik di midsole-nya bikin karakternya jadi bouncy dan terasa kaku. Pas untuk dipakai speed work, untuk interval atau temporan. Cuma dipakai race, rasanya bobot sepatu ini tuh terlalu berat. Khawatir bisa bikin kita gampang lelah dan nggak bisa kejar personal best. Terus kalau untuk recovery run atau easy run gimana? Tentu sepatu kayak gini tuh kurang pas karakternya. Soalnya kurang empuk, jadi bikin bantingannya nggak nyaman untuk lari santai dengan durasi yang panjang. Nah, outsole sepatu ini juga mantap. Selain cakep desainnya, tapi daya cengkramnya juga sangat baik. Bahkan dengan material karet yang tebal, bukan nggak mungkin. Menurut kami, masa pakainya akan bisa lama nih. Oh iya, yang jadi catatan bagi gue adalah sepatu ini tuh agak butuh waktu untuk break-in ya. Bukan karena uppernya nyaman banget dan fit di kaki gue, tapi yang perlu penyesuaian atau perlu break-innya cukup lama adalah rasanya dari midsole-nya ini. Tepatnya, model sole sepatu ini, teman-teman, ramping banget di bagian tengah. Bentuknya agak kayak jam pasir gitu ya. Dan ternyata agak bikin kontrolnya kurang gampang nih. Bagi gue yang kakinya agak lebar, rasa mengontrol sepatu ini tuh agak butuh penyesuaian lah. Dan ya, itu menjadi kendala bagi gue awalnya. Jadi agak canggung gitu pakainya. Tapi setelah gue tahu sepatu ini karakternya kayak gimana, dan setelah berkali-kali latihan, ini sepatu yang ternyata kalau udah break in, enak nih. Lalu pertanyaannya, apakah sepatu ini layak buat dipertimbangkan dan worth it? Iya, menurut gue kalau kalian nyari sepatu lari yang desainnya out of the box, jelas ini menarik banget. Tampil beda dan nggak pasaran, teman-teman. Apalagi dengan teknologinya, dan kalau kalian nyari sepatu yang cocok untuk speed works, rasanya Li-Ning Shadow Essential ini layak dipertimbangkan. Dan seperti biasa, Headsus Indonesia memberikan rating dari sepatu yang kami tes. Untuk Li-Ning Shadow Essential ini, kami kasih nilai 7,5 dari 10. Nilai itu kami anggap pantas karena teknologi yang ditawarkan, desain yang keren, sampai kenyamanan upper untuk dipakai. Apalagi bagian outsole-nya juga terlihat tangguh dan rasanya bisa dipakai dalam jangka panjang. Apalagi kalau lihat harganya dan desainnya, ini tuh rasanya worth it untuk harga dan sensasi menggunakan sepatu yang desainnya premium kayak gini. Tapi catatan gue adalah kekurangan sepatu ini tuh dari bobotnya aja nih. Sayang banget sepatu ini tuh harusnya kalau dibuat dengan bobot yang lebih ringan lagi, ini cocok buat dipakai race yang full marathon race. Dan juga hal lain yang jadi kekurangan sepatu ini adalah distribusinya yang kurang masif di Indonesia. Ya beruntung ada Starting Line XNCR Sport yang memasukkan sepatu ini, jadi kalian bisa beli di situ. Tapi overall sepatu ini menarik buat kalian pertimbangkan. Menurut kami demikian, teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal sepatu ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk follow semua media sosial Headsus, Headsus Runner, dan juga subscribe channel YouTube Headsus Indonesia. Untuk kalian dapetin rekomendasi sepatu lari, sepatu basket, apapun itu, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau gitu, teman-teman, sian aja. Gue pamit. Stay safe dan bye-bye.